Halo, assalamualaikum. Oke, hari ini aku cuba tunjukkan cara untuk membuat ais krim ala-ala Baskin Robbins. Okey. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Milo, wiping cream. Okey, ini wiping cream yang besar. Patutnya beli yang dua punya tu 250 ml punya. Dan juga susu pekat. Susu pekat. Ayah, tak nampak. Ni ha, susu pekat. Okey, baru nampak. Okey, ni susu pekat. Ni apa? Wiping cream. Ha, baru nampak wiping cream anchor. Pastu? Okey. Milo. Milo kita gunakan 4 sudu je. Ha, jadi yang ni okeylah tu. Hari ni kita tengok apa yang dia nak buat, jadi ke tak jadi. Okey. Okey, pertama sekali kita masukkan wiping cream ni sebanyak 500 ml. Kalau beli yang kecil tu dah cukup lah. Memang satu paket tu 250 ml. Jadi dua paket 500. Jadi sekarang kita letakkan. Wah, wiping cream. Wiping cream sebanyak 500 ml. Cukup. Kalau beli yang besar ini adalah 1 liter. Okey. 6. Okey. 500 ml. Kita masukkan susu pula. Susu ni ikut kita lah. Kalau ikutkan dia minta separuh lah. Setengah ni ah. Setengah apa tu? Setengah tin. Setengah tin. Okey. Masukkan saja. Jangan manis sangat. Dah lebih belum ni. Dah. Cukup. Ah, okey, 6. Jangan manis separuh. Ayah, tengok. Okey, good. Okey, lepas tu kita masukkan Milo. Kalau tak masuk Milo boleh? Sebab kita nak buat ala-ala Baskin Robbins yang perasa Milo, macam Milo tu. Jadi kita masukkan. Okey, nanti buat margin dah pula. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey. Seterusnya kita blend. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Blend sampai berbuih ha. Lagi? Macam kena lagi je. Dah cukup. Macam mana? Okay, oh, lagi. Saya rasa macam dah cukup. Cuba tengok. Oh. Cuba okay. Sikit lagi. Kita blend lagi. Tapi baunya sedap. Tengok. Rasa macam nak jilat. Tengok je. Jangan. Okey, cun nanti. Wah, wangi. Okey. Tengok sikit, close up sikit. Wow, dah. Okey. Dah boleh ke? Siap. Siap. Kalau ikutkan siap. Okey. Jadi, kita boleh masukkan dalam bekas yang sediakan. Cikgu buat. Okey, macam ni saya nak buatkan dalam bentuk aiskrim lah. Macam ni. Okey.
dekat aiskrim ni. Ini beli dekat kedai RM2 ni, so lah. Dapat. Nah, tak apa way saya. Jadi itu saya punya. Okay. Masuk keadaan ni dulu lah. Mana, mana, mana. Tengok, 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 tengok. Haa, letak lah. Wow. Bau dia. Sedap. Okey, yang selebihnya kita masuk ke dalam ni lah. Haa, ni saya punya. Mana tak nampak. Buat lagi. Tapi, perisa vanila. Boleh? Campurkan vanila saja. Asin vanila. Kita buat lain kali. Boleh, buat lagi sekali. Okay. Jadi yang ni, masuk sekarang ni. Alamak, terlebih pula. Terlebih aiskrim pula. Berapa jam ni? Ini kalau ikutkan kita letakkan dalam peti ais lebih daripada 4 jam lah. Paling elok 5 jam lah. Tak sabar ya. Ini es krim. Tengok. Okey. Okay. Masukkan dalam peti ais. Wah. Kita pun buat juga. Kita habiskan dia punya whipping cream. Guys. Vanila. Kita tengok siapa sedap. Saya punya ke? Cikgu Bob punya. Sedap. Okay. Inilah hasil aiskrim ala-ala Baskin Robbins yang telah disejukkan. Kalau ikutkan dah hampir 5 jam lah. Patutnya boleh lebih lagi sebab ni ada lembik-lembik sikit lagi lah. Dan ini pula adalah skrim. Okay. Ada contohnya. Oh, tak apa-apa keras lagi lah. Okay. Oh, tak bercabut. Okay, ni. Cuba rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa macam Nestum pula rasanya. Tapi best lah. Sedap. Sedap pula. Okay, ini ada contoh kalau buat apa ni, aiskrim dalam bentuk ni lah. Okay. Kan nak cuba yang ni pula. Sedap ke? Tapi rasanya sama je rasanya ni. Sedap ini ke? Ini mesti sama yang ni. Sedap ke? Okay. Kali pertama buat aiskrim sebenarnya ni. Okay. Ini adalah aiskrimnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Tak rugi lah kalau korang buat. Serius sedap. Serius sedap. Tak payah pergi Baskin Robbins lagi lah apa ni. Habis diet malam-malam. Serius sedap. Kawan-kawan, rakan-rakan semua, try lah buat kat rumah. Tapi korang pun mesti gigi lah. Kalau sakit gigi mungkin sakit lah kot. Ha.
Ini tiba-tiba member saw yang buat ni. Ni mini aku yang buat ni. Tiba-tiba menyelit pula tiba-tiba. Dia kata aiskrim vanila saja ni. Try lah. Oh, kakak sikit. Sikit pula. Try je. Sedap. Ini perasa vanila yang saya buat, yang aku buat ni. Milo. Yang ni vanila. Bentuk dia. Okay. Okay. Itu aja. Sedap tak? Sedap lah ni. Ini sedap. Sekarang korang buat semua kat rumah ni. Tak payah pergi lagi Baskin Robbins. Okay. Jumpa lagi. Buatlah orang tak buat. Yang resipi semua tadi aku dah tunjukkan. Okay. Bye. Peace your. Assalamualaikum. Sambung makan. Thank you.